Pantai Tepi Kolam di Peti Aisha, pulang ke rumah bersama Azwa. Nama diberi Nur Fathia Patricia, semak kacang tempat hamba belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera para pendengar sekalian. Adanya saya di sini bagi menyoroti bicara buku yang dianjurkan oleh Nadi Ilmu Amalan Membaca Nilam. Percaya atau tidak, penulis berpuluh cerpen ini bukan calang-calang orang. Raymond Majumah berasal dari negeri bawah bayu dan berkelulusan Universiti Malaysia Sabah. Walaupun tugas hakiki Raymond Majumah di Pejabat Pendidikan KUDAT, namun beliau juga seorang penyelidik bahasa, budaya dan sastra rungus. Selain itu, beliau juga terlibat dalam projek pengumpulan data umum bahasa sukuan Sabah. Buku ini telah memuatkan 22 buah cerpen yang memaparkan pelbagai tema dan pengalaman insan yang berlaku di mana-mana sahaja. Bermula dari dunia pendidikan, ke hujung Borneo hingga persada antarabangsa. Pelbagai liku cabaran yang perlu dihadapi bagi menyesuaikan diri dalam kondisi apa sekalipun. Penulis menekankan bahawa banyak perkara harus ditempuhi bagi menggapai kejayaan dalam perjuangan. Penulis menyokong bahawa sikap toleransi tidak semestinya sejati dalam jiwa yang telah dikhianati. Mudah bahasa, tegurlah atas swadaya sendiri. Di sini, kita dapat kupaskan bahawa penulis ingin menegaskan janganlah percaya pada sesiapa. Malah teruslah atas kejayaan sendiri. Tidak perlu dengan sesiapa. Kerana apabila kita berjaya, orang sentiasa bersama kita. Apabila kita di dalam kejatuhan, seolah-olah kita tiada teman. Pada realitinya memang tidak dapat nafikan pelbagai kejadian dalam kehidupan yang menjurus kebejatan moral dan gangguan jiwa. Pendapat penulis pula, semua itu dapat dicegah dengan sikap heuristik. Sikap heuristik iaitu belajar dari pengalaman. Beliau yakin sikap heuristik ini dapat menjadikan hidup lebih baik. Ini turut memaparkan pelbagai panduan bahasa rungus. Dalam konteks ini, pembaca dapat menambah ilmu pengetahuan sekaligus mempelajari benda baharu. Kali ini saya nak ceritakan bagaimana saya boleh bertemu dengan buku Pangkot. Jadi bermula apabila setiap pagi di sekolah saya ada kapal himpunan dan pelbagai notis diumumkan. Kebetulan notis pada hari itu mereka wawarkan pasal buku Pangkot yang baru tiba ke pusat semua sekolah saya. Pengawas pusat sumber tu macam terangkanlah ulaskan buku ni berkait dengan Japan, boleh tambahkan pengetahuan tentang sastra dan sebagainya. Saya memang dapatkan buku tu dan rasanya tahu tentang macam mana buat tentang sastra. Tapi benda tu tak lama. Waktu saya baca buat satu agak macam bosannya, tak faham perkataan sebagainya. Saya cakap macam kalau tak faham pasal ni, guna kamus hewan. Banyak sangat-sangat maksud yang saya tak tahu tu sebenarnya. Jadi saya try ambil kamus hewan, ambil bestekan. Saya rajin lah nak fahamkan cerita yang disampaikan. Bagi mengulang segala yang telah diperkatakan di atas, saya akan memetik beberapa kalimat daripada buku ini. Untuk bangsa dan negara yang aman dalam sastera nasional, untuk bahasa dan budaya di Borneo, Sabah yang tidak terpencil, untuk sesiapa juga yang mencintai tradisi yang tidak dapat dibeli, kerana suatu yang sudah hilang tidak akan dapat dikembalikan, buat selama-lamanya.